Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggoda kadernya yang juga mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Megawati menggoda Ahok ketika berpidato pengumuman calon kepala daerah yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilkada. Megawati bercerita pernah meminta Ahok untuk menjaga tutur katanya. Bahkan Megawati sempat melarang Ahok untuk diwawancarai media. Pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan lo. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media, jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti gak usah, karena perintah ketum, gak boleh. Saya seneng deh kalau godain dia.